Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hih, kembali lagi lur sama Trembelane Vlog lur. Waduh, lama tak jumpa. Ya, udah. Maaf ya lur, akhir-akhir ini jarang update ya karena emang kesibukan nguli lur. Jadi ini ya jarang banget update lur. Aduh, nyempatin buat video itu susahnya, minta ampun. Oke. Nah, dalam episode kali ini saya itu mau modif motor lho. Nah, Nmax. Nah, Nmax-nya itu tak modif. Nah, ini benernya udah tak modif sih, Lur. Kemarin nggak sempat saya video, udah jadi kayak gini, Lur. Nah, tuh. Wah, ciamik, Lur. Tuh. Depannya kayak gini. Tapi agak gelap, Lur, mendung. Nah, kayak gini. Ini udah tak kasih apa ya namanya ya? Hand tangan, nah pelindung tangan, hand guard, terus spion jalu, spionnya ada empat lur, nah itu ada empat, yang satu spion kayak spion mobil kayak ini, plus tameng, terus winglet, nah wingletnya kayak gini lur, wah mantep kan lur, terus box samping, set box, nah set boxnya kayak gini, Terus jok juga udah ganti kayak gini. Terus sandaran belakang. Nah, dari belakang kayak gini sama cover knalpot. Nah, ini. Oh iya sama apa pelek? Pelek sudah ganti warnanya gold yang hitam special edition. Terus hari ini rencana masang stop lamp. Stop lamp saya beliin yang model Lamborghini dari produk modis. Terus ada ini, tuh motor lewat brebek. Nah, terus ini ada apa, pelindung radiator, cover radiator dapat bekas. Terus yang ini handle rem ini juga dapat bekas. Ya murah meriah lur. Terus ini ada bracket GPS, ini dapat bekas. Nah, ini juga baru, tapi lampunya tadi baru ya. Ini lampu warna kuning buat lampu kabut. Nah, kalau kuning kan nanti kelihatan lur kabut. Nah, kalau putih kan nggak kelihatan tuh. Nah, jadi kayak gini lampunya, nanti paling pasang bawah. Oke, ini tak siap-siap ke bengkel dulu lur. Bengkel obar abir dekat rumah. Nah, ini udah sampai di bengkel lur. Waduh, bengkelnya itu kayak gini. Namanya Surkecing Bengkel. Wah, alatnya lengkap. Bentuk apa-apa aja bisa jadi di sini lur. Pokoknya bengkel obar-abir, nah, mobil, motor, segala macam, senapan, mesin cuci, kulkas. Nah, lokasinya Gunung Saren lor. Nah, Serandakan Bantul. Nih tukang servis senapan angin. Orangnya agak gila. Nah, terus ini kulkas sudah jadi. Wah, beris. Mesin cuci juga bisa, nyepul bisa. Pokoknya semuanya bisa, yang nggak bisa jujur. Nah, itu alat lengkap, ready. Waduh. Nah, ini pasiennya banyak banget ini. Nah, dah nanti tak kerjain dulu lur. Nanti modifnya kayak apa, nanti tak info lagi. Oke? Nah, ditunggu. Nah, ini lur udah jadi modifnya lur. Wah, jadinya seperti ini lur. Nah, ini masih di bengkel, akhirnya udah pemasangan udah selesai. Ini ada lampu. Lampunya untuk lampu kabut lur, kuning warnanya. Jadi ya kalau lampu putih itu kan kalau kabut atau hujan kan repot itu lur. Jadi ya tambah lampu kuning. Terus handguard, ada spion, terus dudukan HP, holder HP, terus ada cas. Wah, ini porsi konyol namanya pakai shockbreaker. Nah, itu enggak usah dibahas itu. Nah, itu terus
Nih seperti ini lur, ini lampu belakangnya seperti ini. Waduh. Kalau dinyalain, ini orang-orang bengkelnya ini cenot-cenot lur, agak gila semua. Nah, itu agak coba dinyalain. Nah. Kayak gini lur. Waduh. Kayak Lamborghini lur. Nah, ini ada apa senderan, ada lampunya tulisan NMAX seperti itu. Nah. Terus ada charger HP. Coba kita nyalain, ada voltage-nya. Nah, voltage aki DC sama ini charger 1 ampere sama 2 ampere. Ini holder HP. Terus untuk lampu depannya kayak gini. Oh ya, ini ada fuse ya, apa? Ini ram gila ini. Nah, apa namanya? Sekring. Nah, kalau dinyalain seperti ini, lur. Wih, terang kan, lur? Mantap, kuning-kuning gitu, lur. Nah, terus ada hazard, lur. Hazard. Nah, ini hazardnya yang udah model jadi satu tinggal rating dua kali cepat. Itu hazardnya seperti ini. Wush, kayak gini lur. Oh iya, lampunya pakai remote lur. Benar, remote-nya tak ambil. Nah, ini pakai remote-nya seperti ini lur. Nah. Lur ya, Mas. Oh iya, monggo. Ini bisa on off. Matiin. Terus hidupin. Nah, hidupin, ganti warna. Nih, mau merah juga bisa. Merah, twing. Nah. Ini merah. Merah. Nah. Kok susah? Wah, ini dulu. Ya, yes, kayak gitu, lur. Bisa gonta ganti warna kayak gini ya. Oke, untuk sementara videonya seperti ini dulu, lur. Nah, nanti review lengkapnya akan saya buat next time video kali yang berikutnya ya, lur ya. Pun nyon pamit ini dulu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.